breakfast dulu. Tanya sedikit pasal Bangsa Berawan. Exclusively di Mulu saja. Sama di apa? Tinjau. Asal kamu asalnya dari Senapau. Senapau mana? Jauh-jauh ada di Baram sana juga tuh. Dari sana. So kamu pindah sinilah. Ya. Tapi bahasa kamu lain daripada yang macam lain. yang Iban apa ya, tidak sama. Sama. Lain benar lah. Ya. Ada bangsa lain yang kiranya macam yang sama. Kurang-kurang boleh. Boleh lah kalau kamu cakap kamu boleh. Kalau kamu cakap perawan mereka boleh mereti. Faham? Kuala Tutu juga. Orang di Kuala Tutu. Kuala Tutu. Di Baram sana juga. Baram. Lagi. Macam mana boleh landing ini? Tidak tahu lah orang tua-tua dulu. Ya dari sungai lah. Sungai apa ni? Sungai. Sungai Tutu. Tutu. So itulah serba sedikitnya mengenai Bangsa Berawan. Siapa yang belum pernah dengar, kami semua pun baru first time ya, dengar. Rasa pun harap kam saya tetap cimulu dengan ngenang ke homestay kami itu lumulu itu buduk hubung ngaran kami itu pun orang Berawan, mulun Berawan harap ngapain ngaruh lah bangsa kami itu. Homestaynya hampir dengan di luar. Di luar di kapal di Senapak. Dekat kalau di luar kapal di Senapak itu dekat di Senapak. Nazih, nah, maybe ada yang familiar barangkali ya. It's actually orang dari Kuala Belai ya. Kuala Belai. Nah, tersambut Kuala Belai. Nah. Yang biru yang the last one habis sudah expired, so untuk today masuk ke gua paksa buy another pass lagi new one kalau ini dah dapat so. Karena airnya bed surut, nah have to push. The wind cave, so moving up. Mission area ini melawat Menarokai, menjalan-jalan ke gua angin. We'll see sekarang kenapa ia dipanggil gua angin. Reverse. Boleh tahan, tinggi juga tangganya nek. Sekarang nih kita dekat ujung di sini. Masih ke sini. Ada gua. Berapa kilometer? 257. Oh, kilometer. Kalau dari Brunei ke Belait teh. Atau panjang. Ya. Tapi kita sekarang nih kita akan melawat lebih kurang dalam 350 meter ke dalam dan balik dari pada entrance yang samalah. So, tak payah kita explore nampak. Gua ini dia ada beberapa entrance. Salah satu entrance nanti kita akan nampak dari ceiling. Kamera panggil the skylight entrance. So angin panas akan masuk dalam. So
So biar bergabung dengan angin sejuk di dalam gua, dia akan membuat compression. So dia biasanya dia akan keluar dari pada laluan yang paling bawah, mana ada yang, dekat tepi sungai tadi. Yang ya. Tadi itu. Ya. Oh, yang sangat tua. Ya. Kira macam dia punya exhaust fan. Ya, exhaust fan lah. So now we're starting to go in into the cave. Tu ada tunnel sana tu, tembus ke sungai. As we go in, sini ada tunnel, so macam angin aircon. Hai nyaman eh. Nah, that's why we get dia punya nama pakai okay, gua angin. Sky apa dia punya? Skylight. Tapi tidak dapat melangoi. Benar-benar juga tutup mulut. Have a drop of droplets tadi ya. Masuk ke mulut. Sedap. Air apa? Ya, bekas jalan air itu adalah kesan tanin. So, untuk clear water cave ini kita akan melawat satu cave aja. Clear water cave ini. Kita ada ready cave. Okay, 200 lebih anak tangga. Before we get into the entrance. Macam naik bumbungan 12, tapi ini nyaman. Rasanya. Oh, tuh dari atas ah ikon besar. Continue lagi. Untuk hari ini pakai sandal hiking saja. Pasalnya kasutku kubari sudah kemarin. So far so good. This yang hijau-hijau tuh single leaf plant. Yang atas betina. Jantan. Yang di bawah yang dia punya female. Banyak kurang. Dulu banyak panjang loh. Dulu banyak. Okay, now starting going. It's called the clear water cave. Pasalnya airnya yang jernih. Panjang passage-nya 250 km. Salah satu dia yang terpanjang di dunia. Bukan the top 10 Top 10. Nomor 8. Ya, nomor 8.
interesting part on this area. Dia punya formationnya macam di Pinnacles, ah. Apa dia punya nama tadi? Phytochas. Activity dari microorganism. Cyanobacteria. Di atas dry, asat bagai catan. Kalau in betweennya tu nampak macam ada air tu. So sanalah ia punya activity of the bacteria. Ada droplets of water, and then it will consistently dripping at one point di sana. So nanti lama-lama ia akan growing lah, and akan bercantum like what we see di sana. Jadi satu kolom. Jadi beribu tahun baru dia bersambung. Ataupun kalau ya successful lah, kalau tidak putus lah macam tu. Kolomnya besar macam dinding sudah. Oh tu sudah, kolomnya sudah bercantum, tapi activity air di dalamnya masih progressing, dan ia akan membuatkan kolomnya membesar lagi. Keluar dari sini, so percikan itu akan membentuk ash. This is the reason why ya, it's a very very low, slow process. Approaching to the exit point. So lepasnya activity-nya mandi. That's the end of our trip hari ini ke gua. This is the clear water cave because airnya really clear tadi. Really recommended to go here. Tidak menyesal. Cave-nya besar, tinggi, a lot of formation juga di dalam. Ya ada keunikannya yang tersendiri. So di mulu ini, even untuk ia punya show cave pun macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang besar, lebar, ada yang narrow juga. Ada 4 buting, they call it the show cave. Tapi there is a many more lagi yang kalau kan melihat for intermediate and advance punya caving lah. So now go. Peace.